Annyeong yorobun semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi di channel gue, yaitu Kita CEO. Jelek banget gue ya, astagfirullahaladzim. Annyeong yorobun semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi di channel gue, yaitu Kita CEO. Hata-hata. Oke yorobun, balik lagi di Kita CEO. Udah tadi pembukaan. Kalian udah tahu teaser kedua siapa? Kuri visual, anjir. Dia adalah Sudam, teman-teman. Ternyata yang kedua adalah Sudam. Kali ini kayak urutannya tuh enggak bisa ditebak ya, kayak enggak kayak biasanya gitu loh. Kita coba sekarang tebak. Nanti yang ketiga siapa kalau menurut kalian? Kalau menurut gue Jimmy yang ketiga kayaknya. Dari thumbnail-nya itu Sudamnya tuh kayak kelihatan wah banget ya sih. Ada yang berspekulasi katanya untuk Dumcita ini comeback ke album keempat ini merupakan perpaduan antara Lugis dan juga Got The Boom. Begitupun juga pemikiran gue, soalnya kayak ada yang mirip, emang mirip gitu loh. Tapi ya, kata gue, mending kita fokus aja tunggu, ya ampun. Soalnya takutnya tebakan kita asal nebak salah. Jadi coba langsung aja yuk kita tonton. Sekarang sudah 1, 2, 3. Wah! Oh my god, dia juga sama dong dengan di lampu. Aduh, anjir. Kalian lihat nggak sih pas waktu bang dia ngituin sini gebrak, damn, my god. Dulu sebelum gue ngomong, sebelum gue komentar, sebelum gue berbicara, gue pengen lihat sekali lagi. Astaga, di sini sudah kelihatan savage banget anjir. Gila sih makeupnya kali ini tuh temanya sangat agak garam ya. Ay! Gila sih ngelihatnya. Oh. Apa lu? Kayaknya mereka jadi girl crush banget sih di sini kayaknya. Kayaknya ini masih kayaknya ya. Gua enggak berani kayak berspekulasi 100% bakal kayak gini, pakai konsepnya kayak gitu, pakai konsepnya, soalnya takutnya kayak kemarin mikirnya kayak begini ternyata kayak begitu gitu loh. Takutnya. Jadi karena mereka adalah secret number jadi enggak bisa ketebak gitu ya kan. Tapi untuk Sudam gue puas banget sih ini sumpah. Wah, di sini makeup mereka badass semua. Aduh, gelekas semua anjir. Oke, itu dia reaction gue untuk kali ini. Gue enggak bisa komentar lebih banyak lagi sih, tapi beneran sumpah. Kayaknya comeback kali ini bakalan bombardir banget gitu loh lagunya. Oh ya, gue juga mau ngomong sebentar sih ya. Ini cuman pendapat gue ya. Cuman waktu pertama kali gue denger teaser ini dari Dita kemarin, gue tuh kayak udah ngerasa kayak ada vibe-nya itu dari Blackpink, teman-teman. Terus pas waktu gue ngebuka TikTok, ada yang kayak ngituin lagu teasernya Dita ini sama lagu teng 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 teng. You know, Pretty Savage. Kalau ibaratnya Asar ngedenger emang agak mirip. Nggak agak mirip sih, cuman jauh sih ya. Cuman ya nyelempeng gitu mirip sebentar doang. Tapi kalau pas dengerin lagi emang beda. Cuman ternyata karena mungkin faktor musiknya diituin sama orang yang sama mungkin. Ya, iya nggak sih? Apanya sih namanya itu? Siapa itu? Lupa gue namanya. Dari TikTok juga gue taunya soalnya. Jadi itu dia, thank you for watching. Dadah, kita ketemu besok. Kayaknya Jimmy. Kalau nggak Jimmy, Lea. Itu tebakan gue. Kayaknya yang anak-anak baru itu terakhir.